Hai buddies, kembali lagi bersama kita dalam acara Life Motion, Love Your Life. Nah, ngomong-ngomong nih Rai, kalau misalnya kita liburan kan pasti banyak bawa kebutuhan yang harus dibawa. Iya, benar banget. Nah, apalagi kalau misalnya kita liburannya seminggu, dua minggu gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu bawa kebutuhan banyak gitu, apa yang harus kamu pakai apa biasanya, Boy? Kalau aku sih kalau bawaannya banyak nih biasanya pakai koper yang besar biar semuanya masuk gitu sih. Iya, tapi kalau misalnya kalau bawa koper besar kan berat gitu kan bawanya, repot juga kemana-mana. Apalagi cewek ya kan, bawa berat-berat itu kayak nggak nyaman gitu waktu liburan. Nah, makanya nih kali ini aku akan bawain kalian semua termasuk kamu nih tips dan trik gimana caranya bawa kebutuhan yang banyak tapi di koper yang kecil. Jadi kita gak kerepotan nih bawa kopernya. Emang bisa? Bisa dong. Wow. Langsung aja nih kita cekidot. Aduh, gimana nih? Gak muat. Aduh, masih banyak lagi yang belum masuk. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana dong? Aha. Nah, tips yang pertama yaitu dengan meletakkan celana di bagian paling dasar. Jadi kalian bawa celana itu jangan banyak-banyak. Disesuaikan saja sama beberapa hari kalian di sananya. Gitu. Usahakan kalian itu membawa celana yang warnanya itu netral. Jadi bisa dipakai dengan baju apa aja. Gitu. Nah, ini diletakkan di bagian paling dasar supaya dia itu tetap rapi dan tidak kusut nantinya. Kemudian tips yang kedua yaitu dengan menggulung baju agar bisa menghemat tempat banyak. Jadi caranya yaitu dengan memadatkan seperti ini, kemudian diletakkan di bagian atasnya celana seperti ini. Jilbabnya juga digulung seperti bajunya tadi, seperti ini. Kemudian diletakkan di sebelah kaosnya tadi. Nah, jangan lupa juga kalian membawa peralatan mandi atau seperti starter kit gitu. Ini handuk kecil. Kemudian peralatan makeup. Oh iya, peralatan makeupnya itu ini yang simpel-simpel aja ya. Jadi ditaruh di jar-jar kecil gini agar bisa menghemat tempat. Nah, kemudian untuk berlibur kalian juga jangan lupa membawa parfum supaya badan kalian tetap wangi. Kemudian ditutup seperti ini. Nah, cukup kan? So simple. Kemudian di sisi yang satunya bisa diisi dengan berbagai peralatan kalian seperti sepatu, jaket, tas, dan yang lain-lain. Nah, ini sepatunya ditaruh sini. Kemudian ada tas, jaket, dan jangan lupa membawa sunscreen atau sunblock. Lupa kita ikat covernya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kalian ingin membawa oleh-oleh, nah itu bisa ditaruh di sisi tengahnya sini. Gitu. Jadi ini space untuk oleh-oleh kalian. Kemudian tinggal kita tutup. Berguna buat kalian yang akan bepergian tapi cuman punya koper yang kecil. Jadi semoga bermanfaat. Nah, itu dia Rai, tips dan gimana caranya kita nge-packing barang-barang kita supaya muat semuanya di koper kecil tadi. Tapi gak cuma tutorial packing aja, ada
ini apa tips dan trik perawatan wajah gimana supaya otak kita juga gosong dan terbakar. Iya banget, karena biasanya kan kalau kita liburan itu pulangnya langsung gosong gitu ya. Tapi berkat tips dari Live Motion ini kita sekarang udah gak perlu khawatir lagi. Glowing sih. Gosong ya. Bagus. Nah, berikutnya nih kita akan ngajak kalian ke beberapa spot liburan terkece di Surabaya. Penasaran kan? Supaya diinspirasi buat kalian nih, kalau misalnya kalian diem-diem aja di rumah selama liburan, nah kita akan ajak kalian ke spot-spot berikutnya. Penasaran?